Oke, kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita berjumpa lagi Adik-adik untuk membahas persiapan ujian mandiri Politeknik Negeri tahun 2022. Ayo kita bahas soalnya. Jangan lupa share video ini, jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung saja kita bahas Adik-adik. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini merupakan soal asli ujian mandiri yang saya peroleh dari siswa ya. Oke. Oke okay, kita mulai dari soal yang pertama Nah lihat di sini soalnya tentang perpangkatan adik-adik Bentuk sederhana dari 3 pangkat minus 1 uh, x pangkat 3 y pangkat minus 4/ per 2 x pangkat minus 2 y ya kan Nah ini boleh kita jawab adik-adik maka yang penting ingat konsepnya, jika a pangkat m dibagi dengan a pangkat n, maka ini menjadi a pangkat m kurang n. Gitu ya. Nah, kalau misalnya a pangkat negatif m, maka ini boleh kita buat menjadi seper a pangkat m. Seperti itu ya. Nah, kalau a pangkat m, a pangkat m kita kalikan dengan a pangkat n, maka ini menjadi a pangkat m plus n. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Ini 3 pangkat min 1 kali X pangkat 3 Y pangkat min 4 dibagi dengan 2 X pangkat minus 2 Y. Maka ini boleh kita buat menjadi X pangkat 3. Nah, yang negatif buat ke bawah, yang yang negatif dari bawah buat ke atas. Jadi, di sini 3 pangkat 1 kali 2. Nah, X-nya di sini yang pangkat negatif 2 kita buat ke atas jadi pangkat 2. Sedangkan Y-nya pangkat minus 4 di sini berarti kita buat ke bawah gitu. Seperti itu. Nah, jadinya apa? X pangkat 3 kali X pangkat 2 kan jadi 3 plus 2 per 3 kali 2, 6. Y-nya ini kan pangkat 1 adik-adik. Berarti 1 plus 4. Jadinya X pangkat 5 per 6 y pangkat 5. Jadi jawabannya itu adalah option E. Nah, seperti itu kira-kira penyelesaian di soal yang pertama. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kalau ada pertanyaan ya Dedik boleh langsung tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita mulai di soal nomor 2. Diketahui A sama dengan sepertiga plus akar 3 dan B seper 2 akar 3 plus 2. Maka 3A plus 2B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, baik adik-adik kita akan coba jawab. Nah, 3A plus 2B artinya 3 dikali seper 3 plus akar 3. Tambah 1 per 2 akar 3 per 2, uh, tambah 2 ya. Nah, berarti dari sini kita akan coba selesaikan tadi 2 ini ya, sorry. Ini 2-nya di sini. 2 kali gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan 3 per 3 tambah akar 3 tambah 2 per 2 akar 3 tambah 2. Nah, jadi satu-satu juga bisa kita selesaikan atau boleh langsung kali silang aja. Jadi yang di bawah ini kita kalikan penyebutnya. Nah, kalikan seperti ini. 3 tambah akar 3 kalikan dengan 2 akar 3 tambah 2. Sedangkan ini kita kalikan 3 kali 2 akar 3 tambah 2 tambah 2 kali 3 tambah akar 3. Seperti itu boleh. Nah, ini sama dengan. Oke, okay, kita lihat. Tiga kali dua akar tiga berarti enam akar tiga, tiga kali dua berarti enam, dua kali tiga berarti enam, dua kali akar tiga jadinya dua akar tiga. Nah yang berikutnya apa? Tiga, uh, nah ini kita kalikan. Tiga, tiga ya, tiga tambah dua, ya kan? Tiga 3, 3 kali dua akar tiga berarti enam akar tiga, kemudian tiga kali dua berarti enam. 2 akar 3 dikali akar 3 berarti jawabannya 6. Kemudian tambah ini 2 akar 3 ya. Jadi di sini 2 akar 3. Maka dari sini bisa kita peroleh uh, 6 akar 3. Berarti jawabannya ini kan jadinya 12 tambah 8 akar 3 per yang ini juga 12 tambah 8 akar 3. Maka kalau kita bagikan hasilnya adalah sah. Satu, jadi jawabannya adalah option B, gitu ya. adik uh, paham kira-kira caranya? Boleh nanti cara- uh, caranya tadi kita kalikan di penyebutnya, terus kita kali silang. Ini kemari, ini kemari, gitu ya. Oke, okay. kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di kolom komentar ya. Lanjut, adik-adik, kita bahas soal nomor 3 ya. Oke, okay. nah adik-adik, kita lanjut soal nomor 3. Penyelesaian dari persamaan 8 pangkat X kurang 2 sama dengan 1 per 16 adalah setengah 1 per 3, 2 per 3, 1 per 4, 2. Nah baik kita lihat adik-adik, ingat konsepnya, jika A pangkat M sama dengan A pangkat N, basisnya sama maka jelas M sama dengan N. Nah, dalam hal ini, 8 pangkat X kurang 2 sama dengan 1 per 16. Maka kita akan cari basis yang bisa uh, 8 sama dengan 16, jelas adalah basis 2. Nah 8 ini adalah 2 pangkat 3, baru kemudian kita pangkatkan dengan x kurang 2, sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah ini kita kalikan 2 pangkat kalikan ini kemari, 3x, ini kemari minus 6. Nah, 2 pangkat 4 ini kita pindahkan ke atas jadi 2 pangkat negatif 4. Basisnya sama, maka boleh kita sore duanya. 3x kurang 6 sama dengan minus 4. 3x sama dengan minus 4 plus 6. Berarti 3x sama dengan 2, sehingga x nya adalah 2 per 3. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, seperti itu kira-kira adik-adik solusinya mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi di soal nomor 4 ya. Oke, masuk soal nomor 4 adik-adik. Bentuk sederhana dari akar 10 per akar 2 kali 1 dikurang akar 5 sama dengan. Nah, ini kita eksekusi. Akar 10 dibagi dengan akar 2 kali 1 dikurang akar 5. Maka ini boleh kita buat jadinya gini. Akar 10 kalau kita bagi dengan akar 2 jawabannya adalah akar 5 per 1 kurang akar 5. Jadi langsung. Nah dari mana? Ini konsepnya akar A dibagi dengan akar B sama dengan akar A per B. Jadi kalau akar 10 kita bagi dengan akar 2 berarti sama dengan ini. Nah seperti itu. Bisa ya? Nah, baru dari sini kita kalikan sekawan. Nah, ini kita kalikan sekawan, berarti sekawan daripada penyebutnya berarti 1 plus akar 5. Per 1 plus akar 5. Nah, ini jadinya kita kalikan akar 5 kali 1 plus akar 5. Per, nah ini 1 kali 1, kita kalikan dulu dari 1. 1 kali akar 5 berarti akar 5. Min akar 5 kali 1, min akar 5. Min akar 5 kali akar 5 jadi negatif li 5 nah ini jadinya kalau kita kalikan berarti berapa nih akar 5 kali 1 berarti akar 5 akar 5 kali akar 5 berarti 5 per nah ini habis berarti 1 dikurang 5 ya kan 1 kurang 5 negatif 4 berarti dari sini boleh kita gue jadi negatif seperempat ini jadinya 5 plus akar 5 ya kan jadi jawabannya itu adalah option A. Nah, itu adik-adik untuk soal nomor 4 ya. Jadi paham kan? Nah, kita lanjut lagi ya, di soal berikutnya ya. Nomor 5. Oke, okay, baik, kita lihat soal nomor 5. Dalam suatu ruangan ada 20 orang pria dan 10 orang wanita. Separuh dari pria dan separuh dari wanita, maka camata. Apabila dipilih satu orang acak ya secara acak maka peluang terpilih itu pria atau memakai kacamata adalah. Nah, jadi di sini ada 1/6, 1/3, 1/4, 2/3, 5/6. Baik, kita lihat. Nah, jadi yang ditanya itu adalah uh, yang terpilih peluang yang diminta itu apa? Pria atau pakai kacamata gitu kan? Kacamata. Nah, berarti di sini ingat peluang A gabung B itu adalah PA ditambah PB dikurang PA iris B. Nah, dalam hal ini yang mana? A, A ini pria, B ini pakai kacamata, sedangkan yang ini irisan antara pria yang menggunakan kacamata. Jadi di sini Adik-adik ada 20 pria. Nah, pria itu ada 20, wanitanya ada 10. Nah, berarti pria pakai kacamata ada setengah berarti 10 sedangkan wanita pakai kacamata ada 5 nah jadi total yang menggunakan kacamata itu ada sekitar 15 itu total pakai pakai kacamata gitu ya nah berarti dalam hal ini kita lihat berarti pria yang menggunakan kacamata ada 10 berarti langsung kita jawab jadinya peluang Pria atau pakai kacamata kita buat PA gabung B itu sama dengan yang pria. Berarti pria. Pria ada berapa? Nah ya kan pria dalam hal ini ada sekitar 20 ya 20. Nah prianya itu ada 20. Nah pria. Karena bilangnya pria. Berarti 20 per ruang sampelnya 30. Plus ya kan e, yang memakai kacamata berarti total berapa? 15 ya 15 per 30 Nah pria yang memakai kacamata berapa? 10 kan? Nah 10 per 30 Jadi totalnya di sini bisa 35 Kurang 10 berarti berapa? 25 per 30 Sama-sama kita bagi 5 berarti 5 per 6 gitu. Jadi jawabannya adalah E ya jadi, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option E. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau ada nanti pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat dari kami yang sudah stay terus dan subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Semoga sukses untuk klien dan nantinya lulus di ujian mandiri politeknik negeri. Oke, sampai jumpa lagi di part berikutnya.